Halo Tribuner, saat ini kita berada di pabrik pembuatan bilah IKN bersama Pak Nyoman. Kita meninjau bilah sayap Garuda ini nanti akan hari ini akan dikirim ya. Dan sekarang kita bisa lihat prosesnya seperti apa. Nah, ini di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada para pegawainya nih yang sedang membuat bilah sayap IKN ini. Nah, dalam prosesnya ini melibatkan kurang lebih 300 orang ya untuk membuat patung Garuda IKN ini. Dan kegiatan hari ini dipantau langsung oleh senimannya yaitu Pak Nyoman Warta. Jadi untuk hari ini itu bilah sayap Garuda yang akan dikirim itu sebanyak 80 bilah. Dan ini akan dicek dulu nih bagaimana nanti proses pengiriman hari ini tuh bakalan lancar atau enggak. Kalau emang work gitu nanti bakalan berlanjut untuk pengiriman bilah selanjutnya. Nah, nanti kita bakalan update lagi tentang cerita proses pembuatan bilah sayap IKN ini bersama Pak Nyoman. Jadi untuk para Tribuners nih yang sedang nonton live Facebook hari ini, siap-siap pantengin aja terus live Facebook Tribun Jabar untuk update terkininya. Selain itu juga pantengin terus artikel terbaru dari Tribun Jabar di tribunjabar.id. Dan juga nanti bakal ada tayangan secara khusus nih akan proses pengiriman detik-detik pengiriman bilah sayap IKN ini di YouTube tribunjabar.id. Sampai ketemu lagi di live Facebook. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.